Kadek, kadek. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Ini tari dari seluruh Indonesia. Siapa yang cinta Indonesia? Semuanya. Luar biasa. Tapi memang ya, kalau menurut ibu guru, kamu wiraga, wirasa, wiramanya itu sangat kental, walaupun cuma berapa jam latihan, tapi begitu disamakan gerakannya benar, kanan semua ke kanan, kiri semua ke kiri, walaupun ada satu dua, tapi ibu guru merasa kalian bisa menarinya dan happy. Penampil terakhir nih kakak Irgi. Oke, siap-siap yuk. Kalau gitu kita lihat aja yuk. Ini dia. Baik, yang ini namanya siapa sayang? Syahira. Syahira. Oke, kalau ini? Luna. Luna. Luna apa Luna? Luna. 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 Oke. Okay. Alicia. 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 Quinta. Quinta. Yang ini? Faiza. Ah, kasih tepuk tangan dulu dong. Kakak-kakak sih kelihatannya memang apa namanya sudah biasa apa gimana sih Bun mereka ini sebenarnya? Sekolah kami ada eskul, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 memang sudah biasa. Tapi kalau untuk performance hari ini, yang pertama. Ini yang pertama, wow. Iya. Jadi agak-agak grogi bagaimana. Tapi memang karena mungkin tadi lebih banyak duduk ya, gerakannya kan memang lebih banyak duduk. Iya. Jadi mereka memang tidak terlihat terlalu grogi. Tapi aku tanya, ini pilihan gerakannya yang pilih ibu guru? Karena ada perbedaan dari tadi klasiknya. Iya, tapi nggak banyak kok gitu supaya anak-anak lebih mudah. Iya. Tapi memang tips untuk biar anak-anak tuh seneng sama tari tradisional kita memang kita memberikan gerakan yang mudah. Iya, terus temponya juga kita pilih yang ceria kayak ini kan. Tapi tarian dasar ini nantinya akan naik ke level selanjutnya. Oh gitu. Seperti tari piring. Iya. Tapi kasih jempol enggak nih Mam dan Bunda? Oh, harus kasih jempol. Sekarang kita kasih waktu dulu kepada Mamita dan juga Bunda Asri untuk memikirkan siapa yang jadi grup atau penampil terfavorit. Nah,
Tapi sebelumnya kita lihat tayangannya berikut ini. Udah menunjukkan semua bakatnya. Mereka bagus-bagus, cantik-cantik dan keren-keren. Tapi harus ada satu yang terfavorit. Baik, kalau gitu kita serahin ya sama Bunda dan juga Mam Wita di sini untuk memilih siapa yang jadi terfavorit untuk kali ini. Ini rada susah ya Bunda ya. Karena semua tampilannya tadi luar biasa ya. Bagus-bagus, lincah-lincah dari hati. Aku yang pegang. Ya. Nah, Bunda, seperti biasa yang terfavorit ini akan dapat hadiah senilai 3 juta rupiah. Kemudian juga ada piala bergilir dari ABST. Sekarang kita pilih ya, Bunda ya. Ya. Berarti yang terima piala dari tangan aku inilah yang terfavorit. Iya. Jangan berkecil hati, semuanya tampilnya udah bagus dan semua dapat hadiah. Betul. Itu dia yang paling penting. Betul banget. Ya. Kayaknya aku mau kasih sama yang ini dia. Yeah. Yeah. Oke, tadi Jenny itu bernyanyi ya. Nyanyi, terus udah gitu ada baletnya juga Kak Irki. Iya, betul. Nah, boleh dikasih Bunda dapat hadiah 3 juta 3 dan juga piagam dari ABS. Yeay! Mendapatkan 1 juta rupiah dari Global TV. Yeay. Terima kasih banyak untuk Bunda dan juga Mam Wita yang telah memberikan komentar hari dan pastinya nih buat ayah Bunda, mungkin ibu guru, siapapun yang lagi mendengarkan aku sekarang, yuk ikutan yuk dari usia 5 sampai dengan 7 tahun, mau perorangan, grup, mau sekolah juga boleh, silakan daftar ke gedung Global TV lantai 2 Jalan Pambola Komplek SCTI Kebon Jeruk Jakarta. Ya, dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak untuk sekolah-sekolah maupun perorangan yang sudah tampil dan juga ikut berpartisipasi. Kak, aku pesen dong. Iya, Pak. Harus cinta tradisi Indonesia. Itu juga. Iya, betul. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai